Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perjuangan untuk agama, bangsa dan tanah air tetap diteruskan walaupun perjuangan Parti Pejuang Tanah Air Pejuang dan Gerakan Tanah Air GTA ditolak majoriti rakyat. Pengerusinya Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, kekalahan dalam pilihan raya umum ke-15 PRU-15 baru-baru ini tidak bermakna perjuangan mereka tidak benar. Dalam surat terbuka kepada 4,566 pengundi yang memilihnya ketika bertanding di Parlimen Langkawi, Dr. Mahathir berharap mereka yang berada di belakangnya tidak kecewa dan berputus asa dengan kekalahan itu. Yakinlah bahawa walaupun kita tidak ramai, ia tidak bermakna perjuangan kita tidak benar. Malahan kerana berpegang kepada prinsip perjuangan itulah kita kadangkala dipinggir. Walaupun saya mungkin tidak kenal setiap seorang dari tuan-tuan dan puan-puan, tetapi saya merasa sangat berbesar hati kerana semangat keberanian dan penolakan rasuah oleh semua untuk memberi undi kepada saya yang mewakili Pejuang dan GTA. Atas kesedaran ini, sekali lagi saya ingin ucap berbanyak-banyak terima kasih kerana mengundi saya, katanya.